Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya pada tutorial pembuatan aplikasi perpustakaan dengan PHP MySQL, yang mana sebelumnya kita telah menampilkan data dengan data tabel ini ya. Jadi tidak usah membuat query database-nya, kita tinggal masukkan saja plugin-pluginnya. Kemudian setelah ini kita akan membuat tambah data. Untuk tambah data buku ini, kita buat formnya terlebih dahulu ya. Tapi ini perlu kita kasih tombol dulu di sini namanya tambah data. Ini juga diganti namanya data buku. Baik, langsung saja buka file buku.php. Tambah buku. Kemudian paling atas kita kasih href tambah data. Ini bukan tambah ya, tapi data. Kemudian di sini kita kasih tag halaman buku. Buku hand aksi. Ini tag ya. Tag sama dengan buku, aksi sama dengan tambah. Kita simpan. Coba kita jalankan. Nah, ketika ini diklik, maka akan lari ke halaman tambah buku. Coba kita buat dulu filenya tambah buku. Kita simpan. Tambah. .php. Kemudian di indeksnya kita include-kan lagi di sini ya. Else. $aksi. Variable aksi sama dengan tambah. Include tambah yes. Coba kita cek dulu apakah berhasil atau tidak. Tambah, klik. Nah, berhasil ya, tambah buku, berarti halaman ini sudah bisa berhasil diakses. Kemudian ini tampilannya kurang menarik nih. Kita kasih kelas btn primary. Kemudian kita simpan, kita cek lagi, kita refresh. Masalah di sini ya, ini dan ini kemudian ini terlalu mepet ya. Kita kasih jarak bawahnya style bottom. Margin bottom ini 5 pixel. Simpan. Kita refresh lagi. Nah, ini udah ada jaraknya. Ketika kita klik akan lari ke data ini, tambah buku. Kemudian kita akan membuat form di sini ya. Untuk tambah bukunya kita lihat lagi di template kita. Ada nama form, kita buka dulu. Nah, kita akan buat form seperti ini ya. Seperti ini. Kemudian kita copykan saja. Ini formnya kita edit seperti
copy dari sini dulu ya. Copy. Kita paste di halaman tambah. Setelah kita simpan. Kita refresh. Nah, seperti ini ya. Satu. Coba lagi. Seperti ini, tapi sepertinya agak kurang menarik. Kita refresh lagi, kita coba. Nah, seperti ini ya. Ini kita hapus aja, nggak perlu. Kita simpan. Nah, seperti ini teman-teman. Langsung saja kita buat ini inputannya ya. Ini kita hapus, tidak perlu. Ini namanya judul.
setelah judul itu ada apa ya kemarin itu pengarang penerbit. Simpan, coba kita cek dulu. Nah, seperti ini ya. Kemudian satu lagi namanya salad. Ini salad. Copy. Kemudian ini kita hapus. Kita buka PHP. Ctrl S kemudian font for SE S tahun benar tahun min 25 tahun ke belakang ya. Mungkin dimulai dari 1988 kelihatannya ya. Coba nanti kita cek saja apakah seperti itu atau tidak. Kemudian ini kurang dari sama dengan itu. Menampilkan ini ya SI-nya, dolar I-nya. Kemudian di sini juga sama. Kita simpan, kemudian kita jalankan apakah berhasil untuk fungsi tahunnya ini. Coba kita lihat. Nah, berhasil ya. Dimulai dari 1992 sampai dengan tahun sekarang 2017. Tetapi ini kurang ya. Kita kasih min berarti 29. Dimulai dari 1988 atau 87. Nah, dimulai dari 1988. Kemudian ada fill lagi is SBN.
Ya, sebelum kita copy aja dari sini. ISBN copy lagi jumlah buku. Coba kita cek, kita simpan. Sudah tersimpan. Nah, ini formatnya number ya. Nah, seperti ini. Kemudian ada file lagi, lokasi dan tanggal input. Kita testing lagi. Nah, ini dia, udah muncul ya. Kemudian satu lagi tanggal input. Tanggal input kita copy dari sini aja. Simpan. Kemudian satu lagi. Coba kita refresh, kita simpan dulu ya. Save all. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kemudian kita akan membuat prosesnya. Ini ada form. Form ini harus dikasih metode ya. Metodenya
pos. Kemudian penutup formnya di mana nih? Sini. Kita simpan. Kemudian kita buka PHP. Judul sama dengan dengar pos. Kita kopikan saja judul, harus sesuai ini ya sama inputan yang di sini. Nah, ini judul, terus sekarang pengarang, copy biar sama, biar nggak ada kesalahan nantinya. Penerbit, copy. Kemudian penerbit tahun, copy. Tipe det ini maksudnya ini ya, kayak semacam apa ya, data picker. Nah, seperti ini ya. Judul udah ini simpan. Nih, simpan. Oke, langsung ke proses selanjutnya. If dollar simpan koleksi query query S koneksi ini manggil dari koneksi ini ya. Nah, ini koneksi ini. Kemudian kalau untuk ini bebas ya teman-teman, nggak harus dollar SQL, bisa dollar apa aja. Insert into TB buku, buka kurung tutup kurung, buka kurung tutup kurung. Di sini ada v
values. Kita copy aja. Harus sesuai dengan nama database-nya. Judul ya judul, pengarang terbit, tahun terbit, SPM terbit, lokasi, tanggal input dan lain sebagainya harus sama. Judul kayaknya sama. Sini, di, koma, kemudian pengarang, di, dan terbit. Penerbit, kemudian ada tahun terbit. Kita copy aja. Tahun terbit, kemudian ada lagi ISBN. Kemudian jumlah buku. Sama. Kemudian tanggal input. Values. Judul. Seperti ini ya. Seperti. Sama. Nerbit. Tahun. ISBN. Kemudian jumlah. Kemudian sarannya. Lokasi. Kemudian tanggal. Oke. Kemudian di sini if $SQL berjalan, maka kita script. Berhasil. Coba kita testing apakah berjalan dengan baik atau tidak. Coba kita lihat, kita refresh dulu ya. Judulnya mungkin apa, coba Photoshop. Pengarangnya update asal dulu apa ya, kita asal dulu aja. Jumlah buku mungkin ada 3. Tanggal input ini update sekarang, coba kita simpan. Data berhasil disimpan. Oke, coba kita cek di sini apakah berhasil. Nah ini teman-teman, berhasil ya untuk simpan datanya.
Berarti ini sudah berhasil. Kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya, yaitu update dan delete, karena ini sudah durasinya sudah terlalu lama. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.